শিউলি এখন সুযোগ আছে সিরাজ জাহান স্বপ্না গুজারে ফর ওন গোল ডাজন্ট ম্যাটার ইন্ডোনেশিয়া হ্যাভ টেকেন দ্য লিড রাইট ফ্রম দ্য স্টার্ট. Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF U19 Wanita 2023 usai mengalahkan Kamboja. Adakan Garuda Pertiwi melawan Malaysia di empat besar. Di semifinal, Timnas Indonesia tinggal menunggu runner-up terbaik dari grup B dan C. Saat ini, Malaysia masih di posisi 2 klasemen runner-up. Sedikit flashback tahun lalu, ketika Indonesia melawan Malaysia terjadi beberapa kontroversi. Timnas Malaysia bermain kasar dengan beberapa kali membuat pemain Timnas Indonesia kesakitan. Wasit pun tidak memberikan ganjaran berarti pada saat itu. Tahun ini pun Timnas Wanita Indonesia akan dipertemukan kembali dengan Malaysia. Ini tentu bisa menjadi momen balas dendam, apalagi saat ini Timnas Indonesia punya striker-striker house goal. Nantinya bukan tak mungkin back-back Malaysia akan dibuat linglung oleh Claudia dan kawan-kawan. Pencapaian Timnas Indonesia di Piala AFF U19 Wanita 2023 sudah lebih baik ketimbang edisi sebelumnya. Sebab ini kali pertama Indonesia bisa maju ke semifinal. Tahun lalu, Timnas Indonesia cuma mentok sebagai fase grup. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.